nyampe mana? Gak tahu ini teh nyampe mana, pokoknya nama tas di musola we gitu. Halo. Halo. Alhamdulillah kita sudah sampai di dekat lokasi Pantai Pangandaran. Betul. Jadi ini jam 5:30 kita singgah dulu di Masjid Pangandaran ya, terus sholat subuh sama Cerenren. Tiris pisan Pangandaran, tiris. Tiris. Ya kita ngopi dulu. Habis ngopi kita lanjut lagi ke Pantai Pangandaran sekitar 10 kiloan lagi. Oke, guys. Supaya kanggo peningkatan kapasitas para aparatur desa desa tadi ngotong oh dikawin perangkat desa RT RW 5 sareng LPN lembagaan sanesna termasuk ada sabaraha warga masyarakat ambil libatkeun ieu teh salasa wios syukuran karena memang tadi ngotong oh juara 1 lomba desa tingkat kabupaten Purwakarta, kemudian juara 3 lomba desa tingkat provinsi Jawa Barat jenten dipasihan anggaran di CSR ku Bupati Purwakarta kanggo ngajalan-jalankeun perangkat desana sareng apa desana eta rupina mudah-mudahan manfaat atuh nuhun ambu atuh nuhun nuhun. Alhamdulillah sudah sampai ke tujuan. Kalian semua anuk ek mandi di ditutung ke di laut. Meremet. Meremet. Terduyung. Bos saya di dia alangan. Nah, kira-kira udah ganti baju, udah mandi. Kita ke laut, kita kalau mau ke laut ya, apa kabar dengan laut? Kita ke laut, ayo. Oke guys, ya ini udah sampai tujuan lokasi Pangandaran. Kita habis salin-salin dulu barusan di rumah warga ya. Nyewa tapi lain ngilu. Rumah singgah. Rumah singgah.
seperti apa lautnya, seperti apa situasinya, kondisinya ya, kita nanti kita lihat ya. Sengemudah apa airnya? Sengemudah apa? Biasa guys, rame banget ya Ceren-ren. Kirain ramai sekali, kirain teh wah sasaha urang hungkul. Kirain teh sepi, teh sepi mah tuh tiiseun di kuburan teh. Cuma di Pangandaran menikmat endah luar binasa, luar biasa ya. Ceren-ren tuh binung loba batur. Angin nyarek naik parahu mah. Tuh, urang mau naik parahu ren sieun. Sarua jeung ya. Nanti kita lihat seperti apa ya. Kita main-main di pinggir pantai aja. Jangan ke air, takutnya tuh nanti kamu paur lah. Paur ya. Jadi sekarang di Pangandaran itu lautnya lagi pasang. Jadi ombaknya agak besar. Nah, kita tidak berenang ya dikarenakan tidak bisa. Sian, jangan lupa-lupa. Jadi kita mah cukup nempokeun melihat orang-orang berenang. Betul. Ya alhamdulillah tuh Pak Kades, Pak Sekjen, Pak Sekjen itu Pak Asep Puho ya. Yang Bos Surabi di Purwakarta. Bos Surabi, Bos Randapira. Ya. Wah luar biasa, coba lihat ke sana Pak. Tuh, Pak Sekjen, Pak Tuh Pak Sekjen. Tuh. Harita basa usum halodo panjang, calik paduduaan, dina samak salambar. Tuh saksina bulan anu sapotong. Tuh saksina untuk anu ompong. Aya ka deudeuh, aya ka tresna, aya ka deudeuh. Aya cikopi. Cikopi sudah. Ya guys, luar biasa ya. Pangandaran. Lagi pasang nih apa ombaknya. Meni mariri petaren, meni mariri petemu kana. Nah, iya Raren nu beda hiji. Oh,
Nah guys ya, ini udah sore ya Ceren-Ren. Betul. Ceren-Ren udah mandi, udah adus. Ya, keramas maksudnya ya. Jadi mungkin kita akan pulang. Sekarang menunjukkan waktu jam 2. Ya, kita akan siap-siap pulang. Terima kasih buat Pantai Pangandaran yang mantap, luar biasa ya Ceren-Ren. Betul. Next mudah-mudahan kita bisa main lagi. Amin. Ke Pantai Pangandaran. Terima kasih juga buat warga Pangandaran. Betul. Buat warga Bandung yang bertemu di Pangandaran. Akhirnya bisa silaturahmi. Oke, mungkin gitu aja ya Ceren-Ren ya. Betul. Kalau ada sumur di ladang, kita mandi lagi. Kalau ada umur yang panjang, kita mandi lagi. Mandi terus. Mandi meh bodas. Emang tinggal bodas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangandaran. Pangandaran. Good. Good. Good.